veteran DAP Lim Kit Siang mempersoalkan layanan istimewa terhadap Najib Razak. Dibenarkan ke luar negara walaupun disabit kesalahan jenayah. Beliau juga berkata, tiada jaminan bahawa bekas Perdana Menteri itu tidak akan melarikan diri selepas pasportnya dikembalikan sementara oleh mahkamah. Malah tindakan kerajaan dianggap pilih kasih kerana rakannya Tony Pua dihalang meninggalkan negara ke Indonesia pada 2015. Walaupun pasportnya masih sah hingga 2020. Mahkamah Rayan pada Isnin membenarkan Najib melakukan perjalanan ke Singapura untuk menjarahi anak perempuannya, Noyana Najwa. Najwa dijangka akan melahirkan anak tidak lama lagi. Sebelum ini, isteri Najib, Rosma Mansor, turut diberikan pasport sementara untuk ke Singapura atas alasan sama.